Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW mendukung penuh infrastruktur PUPR untuk pengembangan kota cerdas di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan kota-kota kita yang berkualitas ya, dari seluruh aspek. Maka kita mengembangkan satu program stimulus untuk mendorong kota-kota kita menjadi kota yang cerdas melalui transformasi program kota hijau menjadi kota cerdas, di mana di dalamnya nanti ada 8 komponen utama mengapa sebuah kota bisa dikategorikan sebagai sebuah kota cerdas. Kedepan dengan memanfaatkan teknologi informasi, kota-kota di Indonesia akan lebih aman, nyaman, produktif, dan efisien, serta berkelanjutan.